Museum Perjuangan Rakyat Jambi mencatat untuk jumlah pengunjung museum untuk periode Januari hingga Juli 2023 mencapai 7.620 orang. Jumlah pengunjung di setiap bulannya mengalami turun naik. Pengunjung museum kebanyakan didominasi oleh para pelajar. Museum Perjuangan Rakyat Jambi merupakan salah satu museum yang berada di Kota Jambi. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah, perjuangan rakyat Jambi untuk melawan para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, untuk minat kunjungan ke museum masih dapat dikatakan rendah, serta mengalami naik turun. Museum Perjuangan Rakyat Jambi mencatat untuk jumlah pengunjung pada periode Januari hingga Juli 2023, yaitu 7.620 orang, dengan rincian pada bulan Januari berjumlah 1.566 orang, Februari 1.210 orang, Maret 1.263 orang, April 177 orang, Mei 1.443, Juni 570 orang, serta bulan Juli 1.391 orang. Pengunjung didominasi oleh pelajar, yakni untuk bulan Juli 2023. Pengunjung TK atau SD berjumlah 285 orang, siswa SMP 158 orang, SMA 43 orang, mahasiswa 54 orang, guru 18 orang. Pengunjung wisatawan Nusantara berjumlah 7 orang, serta wisatawan lokal berjumlah 256 orang. Dalam setiap tahunnya, Museum Perjuangan Rakyat Jambi memiliki target 10 sampai dengan 12.000 pengunjung di setiap tahunnya. Dalam hal ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi terus berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Ari, staf Museum Rakyat Jambi mengatakan, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat kunjungan, diantaranya memberikan informasi melalui media sosial, mengadakan event atau kegiatan yang dapat menumbuhkan kembali minat generasi muda untuk berkunjung ke museum. Yang pertama ya promosi melalui media Instagram dan sosial media lama ya, dan juga kami mengadakan semacam lomba untuk anak sekolah ya agar lebih berminat untuk berkunjung lagi ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi, seperti lomba-lomba drama musikalisasi puisi, lomba menggambar untuk anak TK, lomba bercerita untuk anak SD, dan karya ilmiah untuk mahasiswa biasanya. Nah, jadi itu untuk promosikan juga Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Jadi mereka berkunjung ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Bagi masyarakat Jambi yang ingin berkunjung ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi, bisa dilakukan pada hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu, yakni pada hari Senin pukul 8 pagi sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Jumat, museum buka pada pukul 8 sampai pukul 11 siang. Pada hari Sabtu, buka sampai dengan pukul 12 siang. Sementara untuk hari Minggu, tutup. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.